Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keon di Pais. Kali ini kita akan membuat suatu masakan yang sangat lezat, ikan bakar gurami. Dan kita sudah mempersiapkan bumbunya di sini, teman-teman. Iya, bumbunya di sini kita sudah racik dan di sini bisa saya sebutkan bahwa jahe dan sedikit serai ya. Garam ya. Daun salam. Daun salam juga ada di sini ya, teman-teman. Oh yey. Iya. Guraminya di sini besar-besar. Alhamdulillah hasil produksi kolam Bapak Gito. Oke. Jadi teman-teman, ini bumbu yang sudah kita racik ini kita akan oleskan. Kita akan oleskan pada ikan ya gurami kita yang sudah kita belah terlebih dahulu. Kita akan mengolesnya dengan bumbu yang kita racik tadi. Insya Allah ini bumbunya meresap dan insya Allah ini rasanya maknyos. Ya, karena yang meracik bumbunya ini adalah salah satu chef yang ada di Kota Palangkaraya. Dia juga memiliki sebuah restoran. Jadi jangan lupa tonton sampai habis bagaimana kita memproses ikan bakar gurami dengan bumbu yang maknyos, dengan bumbu yang sangat-sangat berasa. Ya, apinya menyala, menyala. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ya, apinya menyala. Harus kita matikan, jangan sampai menghanguskan ikan gurami kita. Yo, tilik anu belum matang, teman, baru. Apa? Biar apinya stabil, kita akan mengipasnya dengan slow motion. Nah, kita sedikit memberikan olesan-olesan sebuah kecap. So, ya, tujuan dari kecap ini selain supaya tidak lengket di besi pembakaran, juga supaya untuk menambah cita rasa ikan bakar kita. Memasak ini. Alhamdulillah sudah matang. Dan saya akan mencicipi racikan yang diracik oleh teman kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak. Sambalnya. Masya Allah. Bumbunya meresap ya. Bumbunya berasa. Perpaduan bumbu-bumbunya pas, tidak ada yang berlebihan dari bumbu-bumbunya. Begitupun dengan garam yang biasanya terkadang manis yang kelebihan garam, tapi ini alhamdulillah manisnya dapat. Manisnya dapat. Garamnya pas. Kapan mangan ya aku? Ya. Bisa sedikit komentarnya, Pak? Gimana rasa ikannya? Enak. Enak ya? Enak, tenang. Bumbunya gimana? Meresap? Meresap bedalam. Iya. Komposisinya pas ya? Pas, pas laparnya juga. Pas laparnya, komposisi bumbunya juga pas ya. Nah, ini dia. Nah, ikannya ini ikan gurami nih, umurnya sudah tua, ikan gurami ini ya. Mantap ya. Kalau menurut Pak Adi gimana dengan bumbunya tadi? Wah, udah cocok. Wah, sambal pas ya. Cocok. Ditambah lagi dengan sambal cocol. Ini apa itu? Sambal tomat ini, ya? Ini sambal tomat. Itu tadi di Mas Gondrong itu sambal pedesnya aja. Ya, komentarnya sedikit, Pak. Gimana rasa ikannya, bumbunya gimana, meresap? Rasanya memang oke, mantap, jos dan jos kotos. Dagingnya empuk benar. Empuk sekali, medu. Gede dah. Bicara orang itu apa? Peyang. Peyang. Iya. Wih, peyang itu jos. Peyang ini mantap. Mantap. Cicip banget sih, Om, makannya, Om. Pencitraan kayak ini. Ganteng juga, Pak dosen. Nah, bisa komentarnya, Pak, rasanya bagaimana? Nyos. Nyos. Nyos ya. Jadi rasanya tuh sedikit ada kicus-kicusnya gitu.
Rasa bumbunya gimana? Lazim. Pak Rusdi gimana? Jos ya. Jos. Memang mantap. Racikan bumbunya teman-teman kita ya Pak ya. Gimana rasa bumbunya Bu? Mantap ya Bu ya. Meresap bumbunya. Perpaduan komposisinya pas ya Bu ya. Luar biasa memang teman-teman kita ini bikin bumbu. Bagaimana Pak rasanya? Mantap. Rasa ikannya gimana bumbunya? Mantap. Pas ya. Thank you.